Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Koming Koko Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan kembali bermain game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-18 teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke gamenya, saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini. Dan juga yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk, yang baru lihat channel YouTube ini, boleh yuk bantu kasih like-nya, terus bantu subscribe channel YouTube ini teman-teman, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, ya, agar teman-teman selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, teman-teman, sudah? Kalau sudah, let's go, kita langsung ke game-nya nih. Let's play, nggak sabar nih. Oke. Nah, di mana untuk part yang ke entar teman-teman. Untuk part yang sebelumnya tuh part yang ke-17 itu kita sudah masuk ke sini nih, teman-teman. Ke namanya ke Dungeon Color. Color Dungeon maksudnya, teman-teman. Color Dungeon. Nah, buat teman-teman yang mau mengikuti part-part yang sebelumnya, saya akan taruh di pojok kanan atas ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk part yang ke-18 ini saya akan langsung ke sini nih kayak teman-teman, ke Ancient Ruin deh teman-teman ya. Karena kayaknya udah nggak ada tujuan lagi selain ke sini, teman-teman. Oke, kita ke sini dulu deh. Bentar ya teman-teman, saya kesini dulu deh, minta ramuan itu lagi teman-teman, biar kalau kita udah sekarat kita langsung ini lagi apa darah kita full lagi teman-teman. Ya, lumayan sih ya, cuma 42.000 teman-teman, 42 rupiah maksudnya. Oke. Sip. Nah, nih ya, ini nih teman-teman. Nih. Ya. Terus kita ini sih udah deh ya. Bentar deh, saya coba ambil ini dulu teman-teman. Apa? Ke ramuan yang nenek sihir teman-teman. Sip. Kita lanjut, teman-teman. Sip. Oke, kita langsung aja teman-teman ke teman-teman. Kita ke sini deh langsung ya teman-teman ya. Oke. Sip. Ke Animal Village teman-teman, karena yang paling terdekat di situ doang teman-teman ya. Terus juga emang dia di sebelah utara atau nggak sebelah north-nya Animal Village ya teman-teman ya. Ntar coba kita ngobrol dulu di sini. Oke, kita lanjut. Oke, bentar. Kita emang mesti lewat sini sih, lewat atas ya. Ya ampun. Bentar, teman-teman, saya cek dulu.
bawah ada apa tuh? Nah, temen kita menyelam. Oh, oke. Tambah lagi teman-teman kita masih butuh dua lagi ya. Oke. Kita langsung pop. Kita lihat teman. Sip. Oke, udah ada. Gak apa-apa deh, kita ambil aja temen-temen ya. Tadi di sini ada sesuatu nggak ya? Oke, nggak ada ya temen-temen ya. Coba kita kesini dulu deh teman-teman. Bentar teman-teman. Sip. Yes. Ini bumerang membantu banyak nih teman-teman. Buat nyerang musuh juga bisa ya. Di semua nih. Sip. Oke. Sip. Teman-teman, kita coba lihat dulu di sini kah? Oke, enggak ya, bukan ya. Mana lagi nih teman-teman nih? Oke. Sip. Bentar, teman-teman. Kita coba lewatin dulu nih semua nih. Sip. Oke. Ada jalan tuh teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Wow, oke, ini secret cell sih teman-teman. Udah ketahuan tuh kan. Oke. Sip. Bentar, teman-teman, kayaknya saya coba ini dulu deh. Soalnya kayak kemungkinan buat dapetin itu lagi apa jalan buat ke bawah tanah kayaknya ada lagi nih teman-teman sekitar sini. Kita coba jalan dulu ya teman-teman ya, nggak masalah ya. Oke. Hop. Oke. Sip. Oke, bentar temen. Astaga, tinggal dua dong darahnya. Astaga,
ada bunyi-bunyi temen-temen darahnya nih. Oke, udah ya, nggak ada apa-apa lagi ya temen-temen ya. Tadi saya masih penasaran sih. Ada temen-temen ya. Soalnya kalau masih itu tuh masih belum puas temen-temen. Itu pengen semuanya sampai clear baru kita ke dungeon temen-temen ya. Ini kayak udah sih. Oke, sip. Langsung masuk ke dungeon kok. Sih udah gak ada apa-apa sih di sini ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke sini. Sip. Oke. Kita langsung. Langsung sih kita masih tadi aja kita masih menyelidiki ya teman-temannya di sini ya. Teman hop, ih ya ampun. Oke. Sip. Oke, siap-siap teman-teman. Hampir semuanya ini nih bisa hidup prajuritnya di sini. Harus hati-hati ya teman-teman, harus waspada. Kalau mau masuk ke area yang wow. Oke, kita langsung aja. Saya save dulu teman-teman. Aduh, susah dan. Aduh. Aduh, gawat nih, gawat teman-teman. Gimana mau lawan ini? Bisa dong teman-teman. Waduh.
gimana melawannya nih? Saran nih teman-teman. Waduh, ini gimana caranya nih? Tadi ini dungeon apa sih? Cara nih temen-temen buat ngelawannya nih. Kayak salah masuk deh. Salah masuk dungeon temen-temen. Sini dulu deh teman-teman. Ya, ya ke sini dulu deh teman-teman. Ini kita harus sini dulu deh. Terlalu kuat tuh musuhnya teman-teman ya. Hop. Sip. Oke, kita keluar aja teman-teman dari sini. Saya coba keluar dulu di sini teman-teman. Yes. Cepet cepet cepet. Eh, di salah masuk. Eh, bener deh. Masuk sih kayaknya saya. Oke, bentar temen-temen. Oke. Sip. Sip. Mantap. Oke. Makanya nih teman-teman saya bingung teman-teman. Lihat mana itu ya? Bentar, teman-teman. Kita cari dulu deh ya. Hati-hati. Ah, kayak mesti kesini sih. Feeling saya sih mesti kesini kita teman-teman. Sip, hey, kok langsung masuk. Bentar ya teman-teman ya.
apa aja. Oh, mantap. Benar sih kita mesti kesini teman-teman. Bentar, hop. Oke. Sip. Bentar, temen-temen. Hop. Nah, kan mesti kesini. Aha. Yes, ini apa nih? Ah. Face keyhole. Waduh. Waduh, dari mana nih teman-teman? Keyhole-nya nih teman-teman. Coba kita ke ini dulu deh, kita ke Ulrira dulu ya teman-teman ya. Bentar. Coba. Oke. Cepet. Sip. Wes, keyhole dapet dimana ya temen-temen ya? Wes. Repot nih temen-temen. Face keyhole. Coba kita ke ini dulu deh. Bentar ya teman-teman. Masih kena aja lagi. Oke, sabar teman-teman. Nah, kita kesini dulu deh. Ampun dah. Sip. Coba kita tanya dulu sama Ulrira teman-teman. Mana nih face ruin? Saya ngadepin ini aja susah teman-teman. Oke bentar. Masuk coba ke sini. Wah, kayak belum mesti lewat itu sih teman-teman. Itu gimana kalainnya ya? Sip.
Bingung aja nih gimana cara ngelain ya teman-teman. Ancient ruins. Aduh. Sip. Kalau ini bisa tolong nih tetep ngelewatin. Aduh. Doakan saya teman-teman bisa biar bisa lewatin. Tuh nggak bisa. Coba lewatin ini nggak bisa teman-teman. sorry teman-teman. Waduh, ini gimana lainnya nih? Buat lo teman-teman, gimana ngalahinnya coba ya? Coba pakai ini. Gimana lainnya temen-temen coba. Aduh. Kesel ngeliat. Apakah selesai-selesai kalau kayak gini nih caranya? Buat lu astaga. Loh. Oh, ketahuan teman-teman. Mesti dulu dari belakang, yes. Jangan senang dulu teman-teman. Masih kuat lu. Astaga. Ah, mesti pakai panah nih mah benar-benar. Akhirnya berhasil teman-teman.
Kita berhasil mengalahkan jajan itu, teman-teman. Coba kita lihat ya. Tek. Yes, akhirnya teman-teman kita berhasil menemukannya. Aduh, susah banget ngelawannya dah. Oke, nah, kita pakai ini. Sip. Oke, bentar teman-teman, kita save dulu. Mantap. Sip. Cek. To the finder, the east of Koholint is but an illusion. Human monster see sky a scene on the lid of sleeper eye. Okay, awake the dreamers and Koholint will. Okay, bubble. Okay, so we you should know. But, okay, what illusion, teman-teman? What illusion? Nah, coba kita lihat lagi. Oke, ya, setidaknya kita berhasil mengalahkan teman-teman. Malah ini juga pakai ini lagi, pakai panah teman-teman, mesti dari belakang tuh. Ya, teman-teman ya. Caranya tuh kita mesti nyerang dari belakang, teman-teman. Oh, bentar. Cutscene dulu teman-teman. Oh, all. I see you have read the relief. Okay, well it does say the island is but a dream of no one. Okay, just as you can know if a chest of treasure until opens. Okay, the only one who knows for sure is the friend. Someday you will discover the answer. Okay. Thank you all petunjuknya. Nah jadi tuh cara ngelawannya itu harus menyerang dia dari belakang temen-temen. Yang tadi tuh yang prajurit yang gede itu temen-temen, jenderalnya ya. Jadi kan dia loncat tuh temen-temen. Pas dia loncat, kita berusaha mungkin untuk loncat juga temen-temen. Jadi jangan nunggu pas dia loncat, kita juga ikut loncat. Jadi pas lagi dia udah loncat, tunggu beberapa detik teman-teman, kita loncat gitu. Kenapa kita juga mesti loncat? Karena kalau dia cuma dia loncat, itu kan dia kayak munculin getaran tuh teman-teman. Ya kan? Kalau munculin getaran ya kitanya langsung kayak terkapar gitu teman-teman. Gitu. Nah, kalau terkapar gitu ya kita nggak bisa nyerang dia teman-teman ya. Soalnya nyerang dia kan mesti dari belakang tuh, jadi pas lagi dia loncat, habis itu kita loncat, kita secepat mungkin berada di belakangnya dia dan kita tembak gitu temen-temen, tembak dia gitu loh. Udah deh, cuma satu cara kayaknya nembak doang sih temen-temen, gak ada cara lain ya. Soalnya pas lagi dia loncat itu, dia ada beberapa detik dia stop temen-temen gitu. Nah pada saat dia stop lah, dia lengah, langsung kita serang dari belakang temen-temen gitu ya. Ed, sini. Yes, lumayan. Sip. Oke, udah 35 menit, teman-teman. Bentar, teman-teman ya. Oke, sip. Yes. Bentar. Oke. Mana nih? Apa kita lanjut? Part yang berikutnya teman-teman ya. Oke deh. Kita tunggu untuk part yang berikutnya teman-teman ya.
Oke, teman-teman, kita sudah dulu bermain game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-18, teman-teman. Dimana tadi saya muter-muter tuh nyari itu ya, teman-teman, nyari fast ring-nya itu di mana. Ternyata pas lagi saya masuk fast ring itu apa? Tadi yang tempat itu kita harus nemuin dulu teman-teman fast keyhole-nya ya, teman-teman, fast key-nya itu tuh. Ternyata fast key-nya itu tuh kita harus melawan jenderal itu, teman-teman. Dimana tadi sebelumnya kita lawan jenderalnya, kita mati. Terus akhirnya saya coba nyari tempat lain, ternyata dia butuh fast key ya. Akhirnya saya coba ambil ambil inisiatif lagi, coba deh nyerang jenderal itu lagi, teman-teman. Ternyata emang bener melawan jenderal, harus melawan jenderalnya, teman-teman ya. Habis ngelawan jenderalnya itu pasti jenderalnya kalau udah mati, dia pasti bakalan bakalan apa kayak keluarin apa face key-nya ya, teman-teman gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai di sini dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman, play original, stay persistent, always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao. Shhh.